One Piece SBS Volume 108 akhirnya tiba dan para fans One Piece sangat bersemangat untuk mendalami SBS edisi volume ini. Seperti yang sudah diketahui oleh para penggemar One Piece, Ichiro Oda telah mengadakan SBS Question Corner pada setiap volume manga yang diterbitkan. Dan kali ini, dia menjawab beberapa pertanyaan menarik yang terkait dengan alur cerita atau terkadang persoalannya hanyalah random sahaja. Kerana ini, Oda telah menjawab banyak pertanyaan menarik kali ini dan salah satunya berkaitan dengan the strongest swordsman in the world, Dracul Mihawk. Ketika para penggemar pertama kali diperkenalkan kepada Mihawk, dia jelas dinyatakan sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Pada saat itu, seluruh karakter Mihawk berdiri di puncak takhta dalam hal pendekar pedang di dunia One Piece. Mihawk hanyalah sebuah tujuan yang harus dicapai Zoro dan sebuah tantangan yang harus dia hadapi di akhir seluruh perjalanannya. Saat itu, Mihawk tidak mendapatkan karakteristik yang cukup. Namun seiring berjalannya waktu, penggemar mula mengetahui lebih banyak tentang pendekar pedang misterius dan penuh teka-teki ini. Saat ini, One Piece sudah memasuki saga terakhir dan di sinilah Mihawk akan mendapatkan perhatiannya. Oda pasti akan mendalami karakter ini ketika saatnya tiba dan fans pasti akan sangat menghargai karakter ini. Untuk saat ini, Oda telah mengungkapkan sedikit tentang Mihawk dan salah satu informasi khusus yang ditemukan fans di saga terakhir adalah bahawa Dracul Mihawk pernah dikenal sebagai Marine Hunter, iaitu pemburu angkatan laut. Informasi ini datang ketika Mihawk diketahui menjadi anggota Cross Guild. Disebutkan bahawa dahulu kala, Mihawk biasa memburu Marine di waktu senggangnya. Ini masuk akal mengingatkan Cross Guild sendiri memberikan hadiah yang tinggi kepada kepala angkatan laut. Tampaknya perilaku Cross Guild ini ada hubungannya dengan Mihawk juga. Kalau diingat kembali, dia sendiri yang memburu Marine di masa lalu. Dan pada saat yang sama, Mihawk juga ada hubungannya dengan Sir Crocodile yang sama seperti Mihawk, di mana mereka tidak menempatkan kepercayaan mereka pada sesiapa pun. Ini merupakan perkembangan yang cukup menarik dalam cerita One Piece, terutamanya berkenaan karakter pendekar pedang terkuat di dunia ini, iaitu Dracul Mihawk. Dalam SBS One Piece Volume 108, Oda kini telah memberikan lebih banyak informasi terkait masa lalu Mihawk dan alasan dia secara khusus memburu angkatan laut di masa lalu. Menurut Oda, Mihawk mempunyai hubungan dengan angkatan laut sejak lama. Hubungan ini tidak bersifat langsung kerana tampaknya Mihawk tidak pernah menjadi anggota angkatan laut. Namun, Mihawk memang memiliki semacam hubungan dengan mereka. Nampaknya pada titik tertentu, Marine mengkhianati Mihawk dan pengkhianatan ini selalu menghantuinya. Mengapa sebenarnya dia merasa dikhianati dan apa kesepakatan di antara mereka masih lagi belum diketahui. Mungkin Mihawk selalu ingin bergabung dengan angkatan laut namun dikhianati oleh seseorang dari organisasi tersebut. Ataupun mungkin Mihawk ingin melawan seseorang dan membuat kesepakatannya dengan Marine tapi dihentikan oleh mereka. Atau mungkin juga seseorang yang sangat dekat dengan Mihawk akhirnya mati kerana dia mempercayai perlindungan mereka kepada Marine. Semua hal ini hanyalah tekaan pada saat ini. Fans tidak tahu kenapa sebenarnya Mihawk merasa dikhianati oleh angkatan laut dan apa sebenarnya pengkhianatan tersebut. Namun jelas bahawa ada hubungan antara kedua-duanya dan Marine mengkhianati perhubungan mereka. Mengingat kembali berkenaan pengkhianatan terhadap Marine ini masih berlangsung, Mihawk kemudian mulai memburu angkatan laut ketika ia menjadi antara pirate yang kuat. Tidak diketahui siapa sebenarnya yang dia pilih, namun sangkaan kuatnya adalah mereka yang bertanggungjawab langsung atas pengkhianatan tersebut atau terikat padanya dalam beberapa hal. Akhirnya, Mihawk mencipta nama besar untuk dirinya sendiri sebagai Marine Hunter dan sebagai hasilnya, ia memperoleh harga bounty yang sangat tinggi. Dan sudah pasti, pemerintah dunia tidak begitu sahaja mengabaikan status kriminal Mihawk dan hal-hal yang dia lakukan. Mereka harus mengaturkan rencana untuk menghentikan Mihawk dan sebagai hasilnya kompromi tercapai di antara kedua-duanya. Ketika sistem Shichibukai dibuat, Mihawk diberikan posisi dan dia dengan senang hati menerimanya dan mengingatkan dia sendiri yang dia tidak diburu oleh angkatan laut. Begitu Mihawk menjadi cukup terkenal, bertahan hidup di laut yang luas akan lebih sukar baginya mengingat bahawa ia adalah satu-satunya pirate dan pada saat yang sama ia tidak akan memiliki keinginan untuk menghadapi anggota Marine yang lebih kuat sekaligus dan mengalahkan mereka. Sebagai hasilnya, dia memutuskan untuk menerima undangan dari World Government dan menurut Oda, dia menghabiskan hari-harinya dengan damai jauh dari semua masalah yang mungkin ditimbulkan oleh pihak Marine.
Di saat yang sama, dia juga mencari duel yang tepat untuk memuaskannya. Saat itulah, dia akhirnya bertemu Zoro di East Blue, iaitu saat dia mengejar Don Creek dan anak buahnya. Mihawk kemudian memutuskan untuk menunggu Zoro dan berharap suatu hari nanti dia dapat menantangnya untuk takhtanya dengan baik. Sejak saat itu, banyak hal telah berubah di One Piece. Pertama, sistem Shichibukai sudah tiada lagi. Itu dibubarkan pada Reverie baru-baru ini tahun ini. Kini, Mihawk memutuskan untuk bersembunyi di balik bayang-bayang Buggy, di mana Buggy juga telah bergelar Yonko yang baru terpilih. Berkat Buggy, Mihawk telah menerima perlindungan sekali lagi dan dia adalah anggota inti dari Cross Guild. Bersama dengan Crocodile dan Buggy, dia mendapatkan bounty yang cukup tinggi dan hal ini menyebabkan seluruh dunia memburu Marine sama seperti mereka memburu pirate yang ada. Cross Guild adalah faksi utama di dunia One Piece saat ini dan mereka juga mengincar One Piece. Jelas sekali, persaingan untuk mendapatkan One Piece sedang berlangsung dan sekarang Mihawk juga ikut terseret ke dalamnya. Tidak diragukan lagi, dia akan sangat terlibat dalam saga terakhir dari cerita ini. Dan para penggemar One Piece hanya mampu berharap bahawa Oda akan melakukan keadilan ke atas karakternya sebelum dia akhirnya dijatuhkan oleh Zoro. Untuk saat ini, fans dapat menikmati sedikit informasi yang mereka terima dari Oda tentang Mihawk dan berteori tentang apa pengkhianatannya sambil menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai latar belakang karakter yang penuh dengan misteri ini. Dan seterusnya, mari kita pergi dengan soalan SBS yang selanjutnya. Apa kata masa raya kedua ke, raya ketiga ke atau seterusnya? Ha, korang try pakai baju raya bertemakan One Piece. Dan untuk menjayakan mimpi tersebut, jadi dekat sini, Scoverto Hub ada keluarkan baju desain Gift Fifth Nika, Roronoa Zoro, Monkey D. Dragon, Vince Mok Sanji dan bertemakan Bounty. Dan diingatkan kelima-lima desain ini hanya tinggal berapa puluh helai sahaja lagi guys. Lepas ni, janganlah nak menangis di hujung bucu katil kerana kelima-lima desain ini takkan di-restock lagi. Dan korang jangan risau, kualiti kain yang kami sediakan memang berkualiti dan puas hati kerana ia diperbuat dari kain lycra. Jadi ayuh guys, dapatkan segera untuk merealisasikan diri korang sebagai fans One Piece dan penggemar Kimi Scoverto. Jadi hubungi nombor yang tertera di bawah untuk dapatkan baju ini secepat yang mungkin. Ikutau! Ya Roromo! Baik, untuk soalan seterusnya, mari kita bahaskan dengan santai sikit. Yang kedua, kenapa yang kedua? Sebab Mihawk tadi kan yang pertama. Alright, yang kedua, pertanyaan. Tolong bantu saya, saat saya menyuruh girlfriend saya untuk menembak nipple light-nya, itu tidak berhenti. Apa yang harus saya lakukan? Lepas tu Oda jawab, tolong tembak aku dengan itu juga. Flash! Dia buat kelakar pula. Yang ketiga, pertanyaan. Dari kru pirate manakah nama gadis cantik yang memeluk Shanks? Aku juga ingin dipeluk olehnya. Oda jawab, oh, dia Linaria dari Butterfly Pirate. Dia diselamatkan oleh Shanks ketika dia masih kecil. Sejak saat itu, dia mengidolakan Shanks dan menjadi pirate. Dia adalah seorang pelaku pembakaran berbahaya dengan julukan Catching Fire Linaria. Slogannya adalah, saya akan mengikuti Shanks. Seterusnya, persoalan yang keempat. Apakah Morgans adalah burung yang tidak boleh terbang dari suku Minx? Batu Oda jawab, benar, tidak ada spesies burung di antara suku Minx. Suku Minx terdiri dari haiwan-haiwan humanoid dengan bulu halus. Meskipun begitu, Morgan memakan devilfruit Tori-Tori Nomi model albatross yang selalu berwujud manusia burung. Aku ingin tahu seperti apa dia sebenarnya dalam wujud manusianya. So sampai sekarang belum lagi ada pendedahan tentang si albatross ni kan. Lepas tu soalan seterusnya berkenaan dengan rambut dan janggut Figarland Galing pun ditanya. Kalau dia tumbuh terus macam mana kan. Lepas tu Oda lukislah ni lah rupa dia. Lepas tu seterusnya soalan berkenaan Ivankov pula, macam mana rupa Ivankov kalau dia makan devil fruit si Kaido tu. Lepas tu si Oda ni pun dia lukis gambarnya si Ivankov ni kan. Seterusnya soalan berkenaan dengan Ace, iaitu pedang milik Roger. Macam mana gambaran ataupun lakaran kalau Ace ni ataupun pedang milik Roger ni dia ada wujud manusia. Inilah, tataplah dengan sepenuh hatimu kawan-kawan. Kelakor gila. So guys, setakat itu saja perkongsian aku berkenaan dengan SBS Question Corner Volume 108. And before I end, sedikit renungan. Beberapa hari sahaja lagi yang tinggal, kita perlu tanya pada diri kita, adakah kita bersedia dengan bulan Ramadan yang akan tiba? Jika sekarang pun solat masih lewat,
sedekah masih sedikit, Al-Quran pun jarang dibaca. Nampaknya kita masih lalai dengan dunia ini. Bangun, my brother, bangun. Beberapa hari sahaja yang tinggal, kita kena bersedia dari sekarang supaya bulan yang mulia ini kita akan dapat gunakannya sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.